Oke, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan, pada kesempatan pagi kali ini, saya akan pasang antena eksternal 4G LTE modem bot PL100 dan di sini saya menggunakan antena dari bekas modem bot PL400 ya rekan-rekan ya. Dan ini saya juga eksperimen. Kita coba apakah hasilnya akan lebih baik menggunakan antena yang eksternal ini yang didesain untuk order ya. Oke, langsung saja kita untuk proses pemasangannya ya rekan-rekan ya. Rekan-rekan, di sini ada 4 pot ya, 4 pot antena. Di sini saya hanya menggunakan 2 pot saja, yaitu yang pot ini ya, C7 dan C9 yang ini ya. Yang atas sama yang atas, yang bawah sendiri sama yang atas sendiri ya. Oke, kita coba kita pasangkan ya rekan-rekan ya. Yang bawah sendiri yang ini dan yang atas sendiri. Oke rekan-rekan, untuk posisinya seperti ini ya rekan-rekan ya. Posisinya seperti ini ya rekan-rekan ya, ini menggunakan modem buat PL100 menggunakan antena modem buat PL400 ya rekan-rekan ya. Oke, langsung saja kita kasih SIM card dan kita nyalakan ya, dan kita lihat perbedaannya apakah jauh lebih baik menggunakan antena modem buat PL400 ya. Oke rekan-rekan, simak terus videonya ya rekan-rekan. Kita pasangkan dulu waktunya, pasangkan. Oke, setelah itu kita nyalakan tombol powernya ya. Oke rekan-rekan, kita nyalakan dulu tombol, kita colokkan dulu ya, maksud saya kita colokkan adapternya. Oke, ini sudah menyala ya rekan-rekan ya, sudah menyala. Kita hadapkan posisinya seperti ini ya. Oke rekan-rekan ya, ini sudah menyala untuk modem PL100 nya, dan ini untuk antenanya ya, antenanya ini antena modem PL100 PL400 ya rekan-rekan ya. Oke, kita tunggu dan kita langsung saja untuk kita lihat sinyalnya dapat berapa kah. Ini kita sambungkan dulu ya wifi-nya. Oke, ini sudah menyala semua ya, kita sambungkan. Kita sambungkan ke ini ya, Alka Handet Orion ya. Oke, ini sudah tersambung. Kita pergi ke IP-nya. IP modem 169. 169. 254.0.1 ya rekan-rekan, seperti ini. Oke, ini rekan-rekan ya, ini sudah dapat 1 bar username-nya admin, ini username admin, untuk passwordnya admin ya rekan-rekan ya. Oke, seperti ini. Oke, ini sudah connected ya, ini sudah connect dan ini sudah dapat 1 bar ya rekan-rekan. Ternyata ini sangat baik sekali ya rekan-rekan ya. Ini rekan-rekan, ini dapat 1 bar. Ini 1 bar sinyal ini ya. Dapat 1 bar. Padahal ini dalam ruangan ya rekan-rekan. Ini di kamar saya ini, di dalam ruangan. Dan oke rekan-rekan, saya langsung saja untuk modif ini, untuk modif modem ini ke order ya. Sudah saya tes dan jadi bagus, dan saya akan coba modifkan pakai casing ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, simak terus videonya ya.